Assalamu alaikum everybody, welcome back to Papers Please. Kita sambung kepada hari ke-10. Dah 3 minggu aku dah tak main Papers Please, so aku dah tak apa ingat sangat macam nak main sebenarnya. Tak apa, kita teruskan je. Oh, orang VIP datang. Okay, ni part orang VIP datang. Aku rasa aku ingat sikit. Simpan. Aku sebenarnya kemas je. Yep, I know this. The Division Authority for East Central Operation revisit today. Okay. So masa Alalang dia nak datang, nak lepak-lepak dia, kita pergi tengok susun semua barang dulu. Audio script pada sekarang dah penting. Ni tak ada VIP lagi. Okay. Okay. Hi. You are dispatcher. Yep, saya pekerja sendiri sekarang. Oh iya ke? So kau bos aku lah sekarang ni ya? Ya, 13. I return in 10 days. Dalam masa 10 hari lagi dia akan datang. So hari ke-10 dia akan datang. So pada hari ke-10 aku kena ada ni dekat dinding supaya dia tak kecil hati. Oh god, kuatnya. Woo. Ya, kejap. Aku nak turunkan sikit. Ya Allah. Siapa yang apa tu tengok siapa yang tengok aku, friend aku dengan Facebook, dia tahu yang headset aku dah patah. Aku punya resume dia tu, satu headset aku patah. So aku kena pakai aku punya Electra. So Electra ni macam kuat ni, kuat gila. Okay, so dua-dua aku ada. So aku inspect macam biasa, satu-satu balik. Macam cakap, aku dah tak berapa ingat sangat. So dia cakap immigrant tu forever lah. So visual map, kau nak pergi Kalencia, manakah Kalencia? Ada sini Kalencia West Coast. Okay, aku rasa semua betul, tak ada masalah. Hopefully kalau first time aku dapat masalah, aku tak apa kisah sangat. So pasal 3 pertama tak kena, 2 pertama tak kena, and aku boleh belajar dari kesilapan. Transit berapa hari untuk kapal sudah? Kapal dia 2 hari tu. Okay, good, cantik. Ya ke? Kalau gitu kita detain. Cepat. Blah. Thank you. Okay, ni aku rasa dah start dapat duit kan? Yep, dah start dapat duit. Aku ada kad sebelum ni. Pasport tak ada. Basic rules. Mesti passport. They took away my passport. So tak boleh buat apa. Bye bye. Free money for me. Tak nak keluar dari kedai aku. Cepat keluar. Aku ada ramai lagi orang nak buat ni. Kau keluar dari tempat aku. Oh, aku nak buka ni tapi terlambat pula. Okay, good. Kau buat hal dengan aku, kau kena, aku nak cakap kena tembak tapi tak, tapi kena pukul kat kepala. So let's go. So visiting diplomat, discrepancy detected. Here it is. Okay, dah agak dah. So aku tak kisah. Untuk 8 minggu. Ya, 8 minggu 2 bulan lah. So okay, betul. Okay, hopefully kau tak ada masalah. Please tak ada masalah. Cepat sikit untuk aku nak macam ni nak aku tengok. Ni masih tak ada height. Okay. Tarik. Oh, okay. Saya baik dapat. I was too busy. Aku sebenarnya tak tunggu button detain sebenarnya, tapi dia tak nak keluarkan, tak apalah. Tak apa. Abaikan je. Next please. Ada satu lagi game di macam Papers Please. Dia boleh design ni semua serupa dengan Papers Please. Aku akan main kot lepas ni, tapi aku kena tengok dulu macam mana. Pasal game tu memang nampak seronok, nampak macam best. Okay, good. The game tu santai, aku boleh just borak-borak dengan korang sambil kita tengok visiting friends to weeks. Wop, tengok map dulu. Kau nak pergi daripada Impor. Okay, tak ada masalah. Okay, good. Cause no trouble. Thank you so much. Next. Masih tak ada citation lagi. Ini dah 3 minggu aku tak main, tak dapat citation. Oh no. Nope.
aku tak nak masuk campur dengan masalah kau dengan negara kau. So aku just nak isi makanan untuk isteri aku. Tu je aku nak. Okay. Date of birth. Aku rasa semua masih okey, tak ada masalah lagi. Kau daripada Kalensia, sorry, Kalensia Astaz kan kau nak pergi ke Osgate. Hu, nasib baik aku perasan. Aku tengok depan, aku tengok O je tu tadi. Aku macam detain. Aku macam dah betul lagi, dah betul ni. Patut aku tengok balik belakang ni. Aku perasan. Hu, nasib baik. Sorry, minum air sikit. Next please. God, still kuat lagi ya. Papers please. Thank you for your paper. Come to work. Work bukan kena ada work permit ke? Work pass. Fuck you. Kau cakap tadi kau nak I come to work. Oh tak boleh. Sialah. Aku betul-betul nak cari silap dia. Aku macam tak nak kasi dia lepas pula. Pasal tadi kau cakap kau nak kerja. Dengan jelas je kau cakap kau nak pergi kerja. Ah, aku dapat dua masalah sekarang ni. Hey ya Allah, hey. No, no, no. Aku nak detain sangat. Tapi tak kasih pula. Dia tak nak keluarkan button tu. Dah lah first kau cakap kau nak pergi kerja. Ni sekarang kau pun dia geramnya aku. Okay, here it is. Oh yes, you do. Yes, you do. Sediakanlah semua barang sebelum masuk. Aduh, yai. Okay, papers please. Document, you break off. Okay, good. So masa nak habis ni. Weh, masa nak habis tu. Alamak. Okay, Nama kau salah. I have 40 boleh. Masa sekarang lah kau nak ada bigger plan. Kau still. Aku nak percaya dengan kau. Wait, dia ni salah satu orang ni ke? No, bukan. Okay. Detain tu kawasan kau. Kau membazirkan masa aku. Aduh. Are you a fool? Yes, you are. No, you are a fool. Kau membazirkan masa aku. Come on. Okay, what's the purpose? Transit berapa hari? Untuk couple of days. Okay, bagus. Thank you. Kasih aku nama sekejap. Damn it. Tak sempat shoot. Fuck lah. Aku tak ada mood. Kau balik. Aku nak balik dengan cepat. So kau pergi je lah. Aku lepaskan kau. Mampus lah. Mampus lah. Semua cool. Oh ya, aku tak kasih dia orang suhu sebelum ni. Well, nampaknya sekarang aku dah 55. Wait, what? Sekejap. Betul lah. CV aku 50, gaji aku 55 dan bayar semua dalam 55 juga. So 11. Aku rasa tu bagus. Aku dapat buat dengan betul. So hari ni korang tak makan, puasa sikit malam ni. Kita akan sambung kepada hari kedua. Tak apa. Bukan selalu tak makan kan. Puasa ni penting tau. Dia boleh Okay, a breaking in MOA office may have compromised our document selling place. Nothing important was stolen, but the internet suggests blah, blah, blah. Double click that required documents to contain receipts.
Kata business are wrong, sales again operation to document chapter kalau itu atas sekarang. Okay, so sekarang ni kita kena check dia punya chop sekarang ni. Chop mana? Chop yang yang ni. Store aku lah, store aku dia chop yang ni yang kita kena tengok. So work pass chop macam ni lah. Aku tak pasti, oops, aku tak pasti, tapi kita cuba dulu. Kalau ada apa-apa nanti kita belajar dari kesilapan. So L-A-R-E papers please. Untuk visiting berapa lama? A few weeks, so sebulan lah. Biar kena check everything. So sekarang kita kena tambah satu lagi benda nak kena check, iaitu chop kat atas ni. And sekarang still okay lagi lah. Aku rasa tak ada masalah lagi untuk sekarang ni. Okay, so yang first-first mesti dia akan detail. Yang first-first mesti akan macam-macam tutorial lah, apa yang apa yang kita kena tengok segala. So lepas ni kita akan kena check betul-betul. So kita boleh hafal dia, tapi lagi bagus kita check. Ooh, hello. Nama kau betul tak? Aku macam dah tak percaya. Aku tak ingat yang ni belah kita boleh kasi dia lepas ke tak. Hello. Aku rasa overstand. Overstand. Dia pergi ke skull. Okay, aku rasa dah boleh kasi dia lepas sekarang ni. Okay, kawan-kawan, here take this. Okay, aku rasa, yep, aku rasa ni adalah satu citation yang aku boleh dapat. Oh no, betul. Memang lepas. Oh, aku ingat citation ni. Hello, papers, please. So, kita teruskan. Muka kau lain. Muka kau lain sangat. Ya, itulah. Fingerprint. Okay, kau kasi mungkin aku buat benda lain dulu. Okay, okay, semua kena check fingerprint kau. Check kat benda ni, discrepancy cleared. Okay, good. So tadi kau cakap kau apa-apa, transit untuk 2 hari. Okay, cantik. Kau daripada United. United nak pergi ke guys. Aku rasa semua dah okay ni, semua dah okay dah. Tak ada masalah kan. Semua dah okay, semua dah okay. Oh, sebelum aku lupa. Betul? Check sekali, aku tak nak ada masalah. Okay. So okay, okay. Aku rasa semua okay. Hopefully, hopefully semua okay. Okay, good, takde. Eh, what? Okay, masa still jalan. Good morning, hi. Hi. You retain 6 people. So berapa ringgit aku dapat? 5 ringgit. Ya, yeah. Apa dia ni? Okay, aku ingat. Shit. Aduh, ni masalah kau, bukan masalah aku. Aku nak duit aku. Aku dah buat kerja dengan kau. Aku dah buat kerja dengan kau. Kau kena buat kerja untuk aku pula. Ni tak kisahlah Melayu tolong Melayu ke, Hamjadah aku penyampah gila kalau orang cakap macam tu. Eh, tolonglah Melayu-Melayu kot. Aku benda paling menyampah macam tu. Aku tolong kau bukan pasal kau Melayu. Aku tolong kau pasal kau baik. Ini aku nak bebelong pasal benda lain pula ni. Fingerprint. I don't know. Ya, semua dah okey, tak ada masalah. Sini. Okey, aku rasa semua dah okey. Wait, kau boleh ataskan. Kau nak pergi ke. Okey, semua dah cantik. So, kau tak ada masalah. Kau pakai kasut tinggi kot. Oh no. Minta maaf eh kepada siapa yang tengok video ni. Aku buat perasan yang aku mute apa tu desktop audio. So shit. So daripada awal tadi kau tak dengar apa-apa audio daripada game. Whoops. Aku
Aku terlupa, minta maaf. Aku bawa balik kerja. Aku balik kerja. Order knows. Oh my god, itu orang order. Holy shit, aku mampus. So aku balik rumah, aku terus nak main Papers, Please. Aku rindu sangat dengan Papers, Please. 12 3 6 4 8 11 case kot. Okay, okay. Metric data. Aku pasal aku rindu sangat dengan game ni. Aku tadi aku balik asal aku makan je, lepas aku terus record game. So United aku nak pergi. Okay, semua cukup. Hopefully semua cukup. Minit ke 15 baru korang dapat audio. Rasa macam bersalah, betul lah. Okay, so kau tak ada apa-apa pasport. So they took away my passport. Oh, sian ni kau. Tak apa, tunggu pasport kau dapat, lepas tu beratur balik. Dalam masa 2-3 hari nanti baru sampai ke line aku. Papers. First session very nice, second will come. The mistake. No. Aku tak nak masuk campur dengan korang. Aku nak tengok juga apa yang jadi kalau aku tak ikut. So hello, Papers, Please. Untuk visit berapa hari? Untuk 14 hari. Okay, cantik. Semua cukup. Okay, aku nak bagi Obro Stan. Okay, cantik, tak ada masalah. Hopefully tak ada masalah. Pasal episod kali ni macam kurang sikit aku di team pula. Aku lepaskan orang. Papers, Please. Kau tak ada benda ni. No. Ah, ni. Okay, good. ID card kau tak ada. Ah, babi lah kau. Okay, date of birth. Sepatutnya yang orang Astaskan ni yang paling senang nak check, pasal dia tak banyak sangat benda nak tengok. Tapi macam mana pun aku nak berhati-hati juga. Ngam-ngam habis orang tu terus pukul 6. Sick hungry. Asal nak aku rasa sakit ya? Okay. Burn. Jangan ambil, aku takkan ambil exit gift. So minta maaf lagi sekali aku nak cakap pasal aku terlupa nak turn on kan game audio untuk korang. Macam aku ya. Yeah. Whoops. So macam mana pun aku akan cuba korang kat episode akan datang. Kita cuba tengok macam mana aku buat, pasal aku dah bertentang dengan Essex punya clan, the Clue Club clan. So kita tengok apa ending yang aku dapat. And hopefully aku sampai ke hari ke-32. So I will see you guys again in the next episode. Bye bye. 11 lah tadi. Bagus je. Bye.